Itu Brio punya Marsha. Tapi Eri baru beli kemarin. Eri juga beli kok yur mobil baru. Iya iya, gimana dia enggak bisa beli, cok? Korupsi di Indihome. Oh iya, benar. Uang panas. Aduh. Yur. Apa? Yur. Menurut lu, gua bagus jadi pro player apa jadi kayak gini sekarang? Lu streamer. Kalau aku jadi lu, nyoba sekali lagi jadi pro player. Sekali. Pembuktian kayak posisi ya sekali aja pembuktian, mestinya lu itu kayak masih bagus atau enggak, harusnya gitu loh. Enggak tahu tim lu juara, tapi lu harus buktikan diri lu mainnya bagus gitu loh. Sekali. Kalau bagus gimana? Ya udah. Ya udah apa? Ya lanjut terus. Kenapa lu udah ditawarin ya? Lu udah ditawarin Aura, Geekfam gitu-gitu ya pasti ya? Enggak, cowok. Ivos. Gua tahu, ada di grup manager gua. Nah, lu yang tahu apa tuh? Cepat apa? Enggak, gua tahu. Kalau kondisi Teguh sekarang pasti Teguh ya dimasukkan ke transfer list pasti. Pasti tim MPL Koyor. Kemarin ada 2. Apa tuh? Hah? Cedera gua anjing. Lu cedera gua sekarang enggak lu? Bentar. Gua kaget tahu apa ini. GPX. GPM aja gua udah tahu, gua. Yang dijual siapa aja? Siapa? Oh? Sebutin satu. Jangan. Woi, apa nih woi? Aku udah datang udah bilang GPM. Kayaknya feeling gua. Bukan Gawi, Pak. Yang pasti bukan Gawi, yo. Amang. Ah, matamu. Enggak aman. Kalau GPM tuh doyok enggak aman karena doyok sendiri memang mengeluarkan diri. Apa? Enggak, jangan. Ya biar sama-sama kita aja yang tahu. Gua enggak tahu apa-apa lo. Enggak, paling itu udah lama banget gua. Udah lama banget itu. Mati ya nih. Enggak, pasti yang terbaru itu ada, ho. Siapa, ho? Belum ada, Koyor. Cair, Om, ya cair, guys. Sabar ya. Orang paling baru aja nih gua bacain ya. Gua bacain. Ya. Di siang. Siang guys, open transfer player Geekfam ID. Ada 3. Kalau berminat PM. Siapa aja? Gua Dipa. Enggak, kalau feelingku ya, ini feelingku Ramsu, Ayam Jago. Salah, Koyor. Ramsu, Ayam Jago, karena Ayam Jago udah ngepost sudah itu, nunjukin dia di Instagramnya goodbye atau apa gitu loh. Eh, Koyor. Hah. Gua sebutin tapi gua pakai mute. Ya. Wong Coco. Wong katel. Wong Coco. Sedih sih kalau aku jadi GigiFam sih, aku kalau jadi doyok berharap semoga GigiFam jual aku 50 juta gitu. Rek. Langsung rebutan. Min. Halo Nin. Rebutan tuh. Ini mau pindah di Discord sini atau pindah Discordnya Bing? Sini aja dulu, sini. Sampai terkumpul 10 Nin, sabar. Aku tuh aku live sudah jam lagi selesai. Yo, di mana tuh, yo? Apa? Kalau Donki enggak mungkin dijual, guys. Gua dijual pun gua enggak mau, guys. Mau tim kemana pun. Mau dihina, mau gua apa? Coba lu tanya dong, yuk di mana yuk? Nggak pernah. Nah ini. GH. Sebentar, ini kita lihat, kita tanya aja langsung dari narasumbernya, ko Ritter, apa ko ini, siapa? Ko Delwin masih udah tahu. Ko dari GeekFam siapa aja yang dijual 3 orang? Buset, kenapa nanya gua? Mana gua tahu? Lah parah emang. Ya kan biasanya bos-bos udah tahu dari manajernya. Belum lah, kita kan lagi fokus ke playoff, your mana peduli siapa yang dijual. Ini gosip aman, Koyor. Wah, jujur-jujuran dah. Alter ego siapa yang mau dijual? Udah ada open transfer belum? Open BO belum? ada satu. Kacau, ada satu. Kacau. Siapa pemain, sebutin? Pemain MDL, enggak lah, bercanda. Bercanda, cuy. Oh, jambu. Bercanda, Yur.
Ya, kasihan cok, jambu cok. Ya emang kasihan, gue cuma bercanda makanya. Udah berapa orang nih? 8 Ya oke oke, gue segempasmu ya abis itu kesini gue. Ya yaudah, maksudnya kalian, kita lagi bahas-bahas MPL nih, kok. Jadi katanya denger-denger nih, Geekfam udah ada 3 orang yang mau dijual. Oh ya? Ya tapi jujur-jujuran aja siapa yang mau beli, kalau timnya lagi juara lap. Kontol aku di-kick, jancok. Sama lagi aku! Apa Yur, gak denger lu ngomong apa tadi? Enggak, dari Geekfam itu kan 3 orang udah dibuang. Tapi jujur-jujuran siapa yang mau beli dari Geekfam kalau Geekfam lagi jelek gini, kecuali doyok laku lah. Siapa yang mau beli doyok? Nggak tahu, kalau feelingku kalau dari Geekfam dijual yang laku cuma 2 aku. 2, bagiku. Siapa tuh Yur duanya? Doyok atau Ipin? Feelingku. Ipin. Gila kok. Ipin tuh yang main offlane ya kan? Kok emblem gue? Oh iya, iya sabar-sabar ya. Coba ntar aku kirim di Instagram aja. Jangan bokep, tapi suara ini suara desahan. Oh iya ya. Kan gitu. Oh iya ya. Uis. Post-boring. Ler, mukanya kayak mukanya kayak boring. Lu lihat lah boring. Iya ya. Mirip kan? Kagak, cok. Menurut lu doang muka gua kayak boring. Drop knife itu, Yur. lu lihat ya rumahnya. Oh, sebentar. Lu lihat ya. Sebentar. Lu lihat ya rumahnya Kodelwin, lihat. Lantainya marmer, ada itunya, ada apa namanya? Ada teksturnya. Yurio parah, cok. Go. Coba kau lihat kau ke arah kamar kau. Putar. Kenapa? Putar. Gak mau lah masuk. Weh, itu privasi kau, Yur. Gila nih. Lantainya marmer gitu kan, ada urat-urat. Lagi ada suara au itu. Salah. Yur, lu dengar dari mana Geekfam jual 3 pemain? Hoho, dari Hoho. Patah-patah. Apa go? Dari Hoho. Apa dari go? Hoho. Udah, tapi gua yakin banget kalau Teguh juga dari masuk main. Open ya. Apa Teguh juga pasti masuk open transfer pasti kalau kondisi sekarang. Pasti, Teguh sih pasti. Tinggal tim yang beli berani enggak harganya Onyx gitu aja. Kalo lu pengen ke tim mana gue kalau lu bisa pilih? Gitu. Bisa pilih. Aduh, gua ditanya jadi Delwin Tol Kentot. Ya lu pilih sekarang. Lu pilih sekarang. Opi, always happy. Opi. Enggak tahu gua RRQ ya, lu ngaku. RRQ susah sih dia, Yur, maksudnya susah. Kompetisinya banyak banget. Gua tuh sadar diri, Yur. Oh, kalau kalau Ivas masih bisa kan? Ivas. Masih bisa. Ya, lu enggak mau bantu Geekfam. Hah? Pernah kan kemarin kan gua udah bilang, gua mau deal hampir masuk Geekfam, anjing gua mau deal. Hah? Udil hampir Geekfam juga. Ya gua mau deal, udah yang ngajakin mau masuk Geekfam. Dibilang ayo kita mulai lagi dari awal. Ayo ketemu. Info dari mana? Nah, parah sih Kodelwin melakukan pembajakan. Ternyata ya, ternyata guys di sini ya, Kodelwin melakukan pembajakan, guys. Jadi harusnya Udil tuh ke Geekfam diambil, disabotase. Disabotage kayak ke alter ego. Kayak gitu, Yur. Kayak gitu enggak jadi ngambil jadinya. Oh, gua pikir disabotage sama Kodelwin. Kagak lah, Yur. Masa gua tarik. Ya kan sempat tahu punya ilmu sabotage dari Among Us kan. Lucu ya, aku mau jujur ya, aku lihat mukanya Kodelwin ya guys ya. Enggak perlu kayak diulang lagi. Bukan lagi. Guys. Enggak perlu dia ngomong ya. Aku lihat mukanya aja pengen tertawa lo. Guys, itu juga kalian. Lihat mukanya Kodelwin aja pengen tertawa ngentot. Enggak perlu dia ngomong apa-apa. Tapi lu sama Kodelwin kayak adik kakak, Yur. Hah? Kok bisa? Iya, banyak yang bilang kita mirip, enggak logis. Wah, enggak logis, Cok.